Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you. Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini aku akan menjelaskan tentang alur kisah dari video ini, di mana aku mendapatkan informasi sebelumnya itu melalui grup WhatsApp pada tanggal 31 Januari 2021, tepatnya itu hari Minggu kemarin ya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan sedikit ya, atau rinciannya dari isi video ini. Jadi info awalnya itu adalah kami pada jam sekitar jam 11 malam itu dapat informasi bahwasanya ada Lia, adik Lia ini yatim piatu karena keluarganya itu terkena musibah longsor ya, menimpa rumahnya pada tanggal 14 Januari 2021 itu bertepatan banjir bandang juga di atas sana dan longsor dan menimpa rumah mereka. Jadi mereka itu hidup 5 orang ya dalam satu rumah. Itu ada ayahnya, ada ibunya, anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga ya. Jadi keempat keluarganya itu meninggal dunia karena tertimpa longsor. Dan ayah dan anak pertamanya atas nama Doni itu sampai saat ini korban belum diketemukan karena masih tertimbun longsor ya. Dan informasi yang ku dapat dari atas sana bahwasanya selama setengah bulan sampai tanggal 31 Januari ini tidak ada bantuan yang sampai ke sana ya. Jadi bantuan dari kota dan dari lain tidak ada yang sampai di sana karena akses jalan ke sana sangatlah jauh. Dan posisi rumah adik tersebut di tengah hutan, hitung-hitung itu di bawah lereng gunung dan di tengah hutan gitu kan. Jadi bantuan tidak sampai ke sana dan sudah setengah bulan ya sampai tanggal 31 Januari 2020. Jadi kami langsung respon informasi tersebut pada tanggal 31 itu pada malamnya itu kami respon dan langsung koordinasi untuk mencapai titik tersebut, di mana di situ dia hidup bersama bibinya atau mamarinanya kalau bahasa Kendangan atau bahasa Kalimantan Selatan itu. Jadi dia itu hidup dengan mamarinanya, ada 4 keluarga di situ katanya, ada 4 orang di dusun itu. Kondisi rumahnya itu kecil aja, ibaratnya itu seperti kamar ya, seperti kamar biasa. Nah jadi kami di situ mendapat informasi dan dia mau boneka agar menghibur dia, baju, sendal, mainan, tilam, kelambu lah, peralatan mandi dan makan dan cemilan karena mereka tidak ada bantuan dari bawah, dari kota dan dari manapun, dia tidak ada bantuan dalam setengah bulan. Bayangin aja mereka hidup di sana, cari makan di sana gitu. Oke, jadi ikutin aja videonya, mungkin nanti kalian akan memahami sebuah video ini. Mungkin kalian terbuka hatinya untuk membantu mereka. Oke, silahkan menonton video ini. Sampai jumpa, kita akan di video ini. Dadah. Mau bujur jalan mana ini muter?
Oke bro, jadi untuk kali ini kita akan mengikuti rekan-rekan dari Barabaya untuk menuju arah hantakan, di mana ada anak kecil ya, yatim piatu karena bapak dan keluarganya terkena musibah banjir. Dan untuk sampai saat ini korban tidak ditemukan. Untuk jasadnya itu aja informasinya. Jadi kita akan menuju arah ke sana untuk menghibur adik tersebut ke arah hantakan Barabaya. Yuk, jadi kita akan menuju arah sana menuju rekan-rekan yang lain, karena untuk kali ini ada banyak rekan-rekan yang akan meluncur ke arah sana. Oke, bro, jadi kita udah memasuki wilayah kota Barabai, di mana kita melihat ada mobil terperosok ini ya. Cara-caranya beratem gitu. Nah, terperosok bannya itu masuk ke bot. Jadi, nah tuh kan. Semoga nanti bisa ditarik ya. Di sini kita masuk di jalan apa ini ya? Peramasan bu. Ya? Peramasan, kemasan ya? Atau gimana? Oh, mungkin di jalan kemasan. Nah, kita akan menuju arah pagar Batu Benawa dulu untuk menuju hantakan. Kalau dari pasar kita akan memutar balik, lalu kita akan menaiki jembatan di sana tuh. Jembatan apa? Walimen atau Hibia. Nah, ini kan namanya bekas banjir ya. Jadi agak berantakan kondisinya. Ada lepasnya tuh kan, ada obral-obral di sana, obral sepatu. Sepatu gitu kan. Waduh, ini pasca banjir ya, pasca banjir di kota Barabai. Ini yang untuk wilayah kota. Nah, seperti ini. Dan kita akan menuju arah daerah pegunungannya yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Sampai-sampai rumah-rumah itu hancur dan hanyut di bawah arus. Tapi tidak ada diekspos dari apa namanya, tidak ada ekspos dari TV dan lain-lain. Nah, akses jalan yang menuju arah ke sana itu lumayan sulit. Jadi ya, kita akan ke sana untuk melihat kondisi terakhir pasca banjir bandang yang menimpa kota Barabaya ini. Bekas banjir nih. Hampir di sini semua terendam sampai leher orang dewasa. Yuk, kita akan skip dulu karena ini terlalu lama di perjalanan. Oke, okay? Sampai jumpa, kita akan langsung ke depan. Oke bro, jadi untuk saat ini kita sudah memasuki wilayah paket Batu Benawa ya. Kita akan stop di daerah di sini ya. Oh bukan. Kita akan stop di sini. Ya, mantap. Kemana warahnya? Kita akan menunggu di daerah sini. Kita akan menunggu teman-teman di sini sekitar jam hampir jam 11 ya dari keberangkatan. Oke, kita tunggu dulu. Oke bro, jadi kita akan melanjutkan perjalanan ke arah atas.
bos-bosnya. Kita akan menuju arah Desa Waki. Desa Waki dengan rombongan ambulan di belakang. Kita akan menuju arah. Lajur. Jadi kita akan stop dulu di sini. Karena ada yang mau dijemput. Thank you.
Oke, jadi perjalanan nggak akan dilanjutkan karena sudah cukup tadi koordinasi dengan teman-teman di sini agar menunjukkan jalan ke arah desa tersebut. Jadi ini kami dari rekan-rekan akan melanjutkan perjalanan. Untuk unit ambulans ketinggalan, boy. Lupa gue, cuy. Ambulans jadi ketinggalan, nah. Oke lah, kita tunggu lah. Masalahnya, kalau ketinggalan susah nih. Ya, kita tunggu. Jadi yang di depan yang memakai tas hijau itu akan membantu kita untuk menuju arah jalan yang dituju ya. Nah, kalau kita lihat di daerah sini pegunungan yang sudah dikeruk ya. Nah itu banyak yang longsor masalahnya di sini. Nah itu di arah sana itu longsor itu. Longsor gara-gara kemarin. Dan juga ada bekas kerukan alat berat lah. Itulah, nah itu longsor tuh. Itulah kenapa. Di situ apa namanya? Teralihkan lagi jalan. Kita sambil nunggu teman kita yang pakai ambulan. Asal kalian tahu kalau kita naik ke gunung itu usahakan jangan ngambil arah kanan, nah, ntar ketabrak orang, itu jalur orang. Oke, kita udah sampai di, nah itu kan nih longsor, lah jangan dikerok lah ini. Nah, ini adalah tempat wisata Manggasang di mana oh, airnya keruh ya, warnanya kuning semuanya tuh. Nah, ini itu BPK Manggasang. Jadi tambulan belum ada muncul nih. Jalan jauh ya. Oke, ini adalah desa Hantakan yang mana kemarin disapu banjir bandang dan longsor. Nah, jadi warga-warga untuk bergotong royong lah di sini untuk membangun rumah dan dapur umum. Oke, kita akan kemana? Belum tahu. Ini desa Hantakan untuk pasarnya. Kemarin di sini ada pos polisi dan pos polisinya nggak ada lagi nih. Ludes hancur gini kan. Kalau kita masuk ke desa Bulayak. Desa Hantakan. Oke, ini adalah kondisi jembatannya. Oke, kita akan turun ke bawah ya dulu. Nah, ini adalah SD.
Ini adalah kondisi rumah-rumah yang berada di Desa Antakan ya. Desa Buliak. Hancur. Sampai-sampai ini lemari ketimbun sama tanah ya. Itu ada spion. Ini rumah hancur. Oke, semoga tambah ya terkena musibah. Dan kita cek di sini, di sebelah kanan kita, ini adalah sekolahan SD yang dimana juga hancur ya. Sampai bangunan beton hancur seperti ini. Ini ruangan kelas nih, ruangan kelas. Di situ ruangan kelas juga hancur. Ya, di sini ada juga masjid ya. Alhamdulillah masjidnya masih bisa digunakan dan masih aman. Nah, puasa Tuhan ya. Karena tempat ibadah tidak hancur. Nah, kita coba lihat. Kita akan masuk ke dalam sini dulu. Ini tempat tertimbunnya beberapa rumah-rumah warga ya. Seperti di sana, kita maju lebih dekat. Astaga. Kita jangan jalan situ. Ini aku berada di daerah reruntuhan ya. Jadi ini di depan bentar lagi bro. Nih, di sini adalah tempat tertumpuknya rumah-rumah warga, puing-puingnya ya, yang terseret banjir dan longsor. Jadi di sini adalah tempat tertumpuknya itu. Seperti kalian lihat, atap-atap rumah, kayu-kayu rumah, dinding-dinding, dan itu ada lantai di sana. Semuanya habis di sini. Jadi total di Desa Antakan itu sekitar 70 atau 50 buah katanya. Oke bro, kita akan naik lagi ke atas. Jalan sini. Ini juga hancur. Tiga dinding-dindingnya ini lagi. Wah, gua salah jalan. Jalan ternyata gak bisa lewat sini. Terus balik jalan sana. Sekolahan lah ding di sini. Sekolahan lah. Pikir. Iya mau pak. Oke. Oke. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Menuju arah mana? Wah, mantap betul dah.
Oke, di sini ada tertumpuknya pakaian-pakaian dan reruntuhan juga di sini ya, ada terdapat. Dan ini banku, astaga, nggak bisa nih. Tidak, banku nggak bisa kalau nya di tanah-tanah gini nggak bisa nih. Masalahnya ban racing untuk di aspal nggak bisa, untuk di tanah ya. Ban kempes, bannya kempes. Pick up di belakang bannya kempes. Ya. Itu pick up di belakang. Yang di urutan 3. Bannya kempes. Ada yang ini. Ada yang itu, aku mau nyobanya. Di belakang triple Yan. Ban kempes di belakang. Ban kempes. Di. No, pick up di belakang. Pick up terakhir. Oke, jadi kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Lanjutkan perjalanan lagi menuju arah pondok si adik yang memerlukan bantuan. Kami bersama rekan-rekan di sini, rekan berabai dan kandangan dan warga di sini juga ikut membantu mengarahkan. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan menuju arah. Tapi mantau tadi ada trouble untuk unit di urutan ketiga pickup itu mengalami kebocoran ban, di mana harus ganti ban dulu. Tapi ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Sumber air panas. Oke, jadi di situ ada air panas ternyata. Baru tahu. Ada tambah ada di belakang. Ya, di sini juga terjadi longsor ya. Ya, toa gua putus lagi, cok. Nah, bagus. Putus lagi toanya. Jadi lagi-lagi tua gua putus karena kemarin ku sambung biasa aja kan,
belum beli spul karena nggak punya uang. Jadi ku sambung yang putusnya itu. Jadi akhirnya bisa nyala dan akhirnya putus lagi. Akhirnya itu bukan baju. Oke, semoga cepat bisa beraktivitas lagi ya. Semoga sehat selalu untuk warga di sini. Ada gubuk. Ada tembak ikan di sini. Ini adalah sikon sungai di sini. Di mana? Wow. Juga di sini ada juga ada tumpukan baju. Kenapa nggak diambil ya? Jadi di sini saking derasnya aja, itu pohon pinang sampai tumbang itu kan, batu-batuan gitu kan. Jembatan di sini. Untungnya nggak putus ya untuk jembatan di sini. Juga tertutup dengan longsor ya. Dan sebagian juga ambruk. Nah, ini longsor di sini. Tuh. Dan juga ada orang-orang di atas. Oke, bentar. Gua fokus untuk melewati ini karena jalan lumayan licin dan kalau jatuh berbahaya. Gua fokus dulu, fokus. Ini kondisi jalan bekas tertutup dengan longsor juga tuh ada rumah. Wah, selamat rumahnya di situ. Ya daerah-daerah pegunungan nih ada sumber air di sini nih. Air. Dari sumber air bagus tuh. Dan si kondisi ini air masih warna kuning ya karena masih tersapu tanah masih tercampur dengan tanah ya. Ada sumber air tuh. Nah, sumber air bagus di sini nih. Ya, jatuh. Nah, tuh bagus itu. Sumber airnya bagus di sini. Tapi ya kalau kena tanah ya nggak bisa. Jadi posisi di pegunungan ya, di pegunungan ini. Kita akan ke dusun. Dusun apa lupa saya. Lupa dusun apa? Yang penting kita akan di sini cuma bisa dilewati mobil satu, kalau mobil dua nggak bisa deh. Kalau mobil berapa pasang bisa jatuh. Bagus banget. Kalau jernih bagus nih. Tempat wisata jadi.
perjalanan dari kota Berabai ke sini lumayan ya, memakan waktu 1 jam. 1 jam kita kan dari jam 11 tadi dan sampai sekarang ini sudah 12:30 hampir ya, 1 jam setengah lah. Nah, tapi tadi ya istirahat juga, ada travel jadi ya, lagi ya 1 jam lah gitu. Ada kebocoran ban dan kita ada di perbaiki. Kemungkinan ya 1 jam untuk mencapai dusun apa itu lupa aku, nanti kita tanya dusun apa. Oke, jalan di sini ada longsor, bahaya. Wah, oh, teman-teman kita nggak terlihat di belakang ya, cepetan ya. Nah, karena perjalanan lumayan jauh, nanti akan ku skip dulu. Karena sangat jauh, mungkin ya. Kita aku coba terusin dulu. Kalau jauh lagi akan ku skip. Karena gua nggak bawa baterai tambahan. Nah, ini juga terdapat longsor gitu ya. Longsor di sini. Longsor. Nah, ini nih. Kalaunya hutan kita dikeruk terus, ya akan longsor karena batu penyangga gunung itu nggak ada lagi, dan pohon-pohon itu penyerap air yang berlebihan juga nggak ada, jadi akan turun langsung. Jadi untuk tanah, kalaunya tanah doang itu kalau nggak ada fondasi dia akan turun, jadi longsor lah. Longsor. Nah, sepanjang jalan gua nemuin longsor aja. Karena apa? Fondasi untuk struktur tanah itu nggak ada lagi. Udah dikeruk, batu-batunya diambil, pohonnya ditebang. Oke, jadi video aku skip dulu karena lumayan jauh ini. Atau bentar, jangan di skip, mungkin udah sampai. Wow, jalannya, waduh. Ada ngibuannya bang ay? Oke, kita akan tunggu di sini sampai teman-teman kita sampai. Oke, jadi kita akan melanjutkan perjalanan menuju arah dusun. Gimana jalannya, naik turun gunung ya?
Nah, turun, belok. Sulit jalan. Dan juga ada orang di atas sini juga ya. Desa Patikalan, dusun ya. Patikalan ternyata. Gue lupa kemarin ya. Di atas gunung ini cuy. Turun.
Mati gak sirena? Jebol. Tembok apa, Deng? Mantap. Ada gitar sah? Siap. Oke, kita akan melanjutkan lagi perjalanannya. Ternyata sangat jauh. Inilah jauhnya ini. Nah, nih di sini kan longsor tuh. Jadi untuk bisa dijalani, ada amang-amang tadi yang tukang buka jalan dia mengeset tuh, buangin tanahnya. Nah, itu bagus tuh, sosialnya tinggi. Sudah jalan ber. Mandi-mandi tuh. Kalau mandinya segini, auto hitam badannya. Pano timbulan jadinya. Oh, bukan. Ada helm di situ tuh, di tengah-tengah. Thank you.
terus gunung ya. Wow, waduh, menjulang tinggi cuy, naik cuy. Waduh, kayak piramid, ano kayak labirin gimana ya? Tinggi banget ya itu. Tinggi banget ya. Waduh, naik lagi dong. Dasar, ano emang di sini apa? Memang pegunungan asli. Kita memang naik pegunungan. Dan turunnya gimana nih? Ini kelihatan nih turunnya. Oh belum, belum turun. Berarti kita berada di atas gunung ya, di atas pegunungan tinggi ini. Waduh. Maju lagi ya, Neng, maju lagi. Ini orangnya nih. Oke bro, jadi untuk air kita sudah sampai. Sudah sampai di titik nol. Dan gue bawa boneka satu plastik dapat di time zone. Tambah itu tuh apa? Minyak angin ya. Oke. Jadi kita akan persiapan turun. Hai, aku curiga nih kata awalnya dah sih aja di banyak mana main jet terus lanjut kita akan kota ah, turun an ya lo turun mana nih ya, ya, kita akan turun beri kalau atas beri kameranya nah lo kami hela eh om beri kamera kau akan turun tadi arah pegunungan nih. Kalau nggak salah tadi di masa dapat durian jatuh nih. Mak jalan mana turunnya bu ini? Tuh mana? Oh situ. Bunya apa sih tuh? Di sini nih, di sini situ curam bener turunnya. Itu lah bunuknya. Itu bunuknya di situ nih. Di sana pondoknya dan kami berada di sini untuk turun. Ah, ditinggal nih. Gua bunyi cari durian. Ya, turun. Dok, dok, dok. Di atas sana dari sini. Ayo, kok banyak adik.
apa kalau ini yang ada di sini tapi lawan kayunya itu jadi empat. Jadi dua orang, ingat dua orang dewasa perempuan, satu orang laki, dan ya, tadi pasal tiga orang empat. Banyak orang Bu Edi. Banyaknya adingnya. Benar siapa itu Om? Gisen adingnya. Gisen ading dia kah? Nah, milih kah? Pian milih kah? Nah, sini sini. Ambil pilih buka, buka. Ayo, ayo buka. Sini, nah, sini. Tuh minyak kayu putih ada di dalam tuh. Adingnya. Nah, sip milih. Nah, bungkusnya. Yang mana yuk? Oh, bungkus bener nah. Nah, ading. Nah, lain lah. Ambil. Indah. Anonya ada dokter kang membawa bu air telan. Ada kayak kita kecilnya kan? Berdua diperiksa oh, juga. Nah, sikat gigi ada. Ya Pak Bu. Coklat ada coklat. Kanan. Nih Ibu naik Bu, silakan. Ibu. Ada adingnya banyak. Hey, nah, ada benta ya siap. Minta Ibu satu lah. Benta, benta. Ayo. Ay benta. Handuk ada handuk yang anu. Singgang lain kali mengkata. Kita dengan kita gabung saja kok singgang. Noh. Usah jadi tambah lagi. So, korma sih masih tikungan teh aku pancen be siap patunjul. Bentu benar. Milik bener juga. Eh benar noh, ringan. Di salaknya dong. Lihat berarti sama menyalakan karena singnya kakaknya sama-sama dua lagi yang belum banyak Ibu, berarti sama di belakang ada bekas yang longsor di belakang tapi kena kena dulu orangnya dia kami tadi nyambutnya oh di ikut nyamuk Bu eh sini nah coba Bu lihat Ibu ada yang ada di ikut nyamuk kasih kita kasih aja kak kayak apa kata Bu eh bisa obatnya siapa yang ngangkut kita tolong yang mana Sanban Kano Kano Betadine. Oke. Ini ada obat tulisan. Ada obat. Ada Pak yang Pak belum bisa. Her her. Panggil di situ aja pakai radio ada loh monitor. Ada enggak le? Naik ning jubin dojan. Dua jembuhannya. Obatnya sama kayak obat 45 do Bang. 45 jam ya. Iya di tas. Kio aja dulu, kio aja dulu. Tenang ada lulung ser munisi kayak gitu. Awatnya Kak, hantakan dia mencari sumbangan. Awak ada cangkul kah? Cangkul orang parang. Parang Pak. Ini kan sama mano kan ikan ada yang kenal nih. Nah, ini ada adingnya. Ini ading Bu sebetulnya ading Bu. Ini ading Bu Ini ada ading. Nah, anak lading Bu. Nih, yang kenal adingnya. Nah, ading pun. Anak mano kan ikan sini aja. Ada enggak? Tuh. Ayo nak empat lalu kan. Eh nana, njok njok sambut tangan, Bro. Pesan jalan mulai turun naik ya, Mas. Saya gunanya kada dipasang. Apa ya karena sana juga. Agen mano jalan ya? Iya iya nya anu gunanya masih sopan. Mungkin ibu aja gin. Nah suka lah warnanya. Nah ini suka lah warnanya nih. Ini ada kawan nih. Ada kakak. Nah kakak tuh kawan ading. Hei ading. Kakak dari mana ini Bang? Dari kandangan, iya. Dari gerakan aksi baik Bu. Kita dalam rangka jenguk Adelia. Yeah. Kita silaturahmi ke sini. Halo, Bu. Yang ada di sini ya, Mbak Bella. Yang mana Bu? Takone ka anu Bang? Ka ambulan kapis ada di Pak Adin. Rasanya aku takut itu. Ada yang Bu anu? Ada di anu di Facebook ya kan. Tapi saya bujurnya nya kada lupa cuma ada lomba tiket ke dalam dari tadi kan ada bang teman bawa kalau bang menano obat minum aja. Yan. Minyak angin di dalam situ tuh. Ada tuh dua buting yang tadi. Ini ada adik nih. Nah, ada yang kecil.
Ini pas aja lo kisahnya nih lawan yang diposting di Facebook lo kali. Iya, rumahnya kayak ini. Ada rumah Pang Pondok, ini hunian sementara. Rumahnya di mana? Rumahnya yang ada gang tadi yang kami singgah tadi. Ada menu betapres yang jalan naik ke atas tuh. Betapres apa? Ada betapres Pang Raya. Baik sudah. Banyak pun nikahnya lah. Ading nyambet gue. Ading. Oh, ading. Nah, ading aja. Nah, ada juga ading nih kami nih, Bu Ading. Nah, ading. Ading. Bulut sawah tuh. Ini di bawah anunya cukup apa, Bu? Siapa di sini? Kakak berdua, Abah. Di sini samuan, Bu. Di tarah teh tanah teh. Jadi malam malam be, di sini leh. Emang parang itu teh. Teman kakak nang kono. Dia ulah kan datang ke sini, parang wa. Jadi kakak banyak adik putra ngulingang banyak kawan aja ngulingang mantep masih Atahir nah. Awalnya. Nah, Atahir dapat bunyi kak. Baik. Anaknya itu punya kan terus mau. Nah, aja panjang. Tapi ini bisa mau aja. Bit. Kayak lo. Benar lagi 17 lagi ini. Jadi awak ada bunyi lagi. Saya tahu. Bunyinya juga kupan gitu lagi nyamuk. Saya tahu. Saya tahu. Endak. Karena kita berkilek pulang lah, kilek kita lah. Ada saku ikat rambut nih, karena bisa ada karena ikat rambut nih, tapi ikat rambut. Angkep. Udah lagi kah? Nih kawan nih. Geser. Nih, itu ah. Ya. Sama. Udah, Mbak Pana tolong sama nah. Ini, Pak, Kak, put tolonglah. Titipan dari Dokter Ari. Ini kalian sama tolongmu sini. Duduk aja, Pak. Diangkat nih. Ambil sama tangan saja. Kata kami menyampaikan kesannya sampai kata. Yang mana dari? Ada apa-apa juga. Ambil ini kesan dulu. Sampai. Saya jangan. Put. Ada. Yuk, 1 2. Jadi coklat. Coklat. Ada baju besarnya. Ada baju kah?
aja. Kalim aja. Beju ada yang di tes nang kami itu teh kena. Ada tes bukan nama teh. Karena kita dorong bawa. Ini namanya Alia juga. Oh, sama. Nah, tatamu kakak sama kakak. Alia. Mana kucing Lia tadi Lia? Ada kucing. Ada kucing. Tinggal kucingnya. Sama lah, kami tinggal kan yang nyau. Dia mencari kami juga yang bedanya. Ah, bulik lah. Lia lah. Bing lah. Kena sini lagi ya. Ini obatnya ya. Dia gesan kena ya, Bu. Ini bisa nyamuk lah. Nih, vitaminnya diminum 3 kali sehari. Bisa. Bisa jelek, ada enggak? Enggak ikut nyamuk, mana bos nyamuk? Kita kilani lah. 3 ya. Coba Bang mau lihat. Kandanya ada coba kandanya. Kita salep bang. Ini bang sadang kak bu. Baca. Nah ini jam mahal aja. Nah ini coba bang. Coba bang sadang kak. Kada mah tahu ukurannya dulu. Nah. Kebenaran. Biar aja lo. Ada gesaninya kainak biar ha. Ukurannya pulang. Nah. Gesan pian bejelan lah. Bajunya. Kena bilang anak kami lah, aku lah bilang lah. Perjalanan aku lah. Kena diambil. Aku perjalanan tempat A. Enggak juga. Kayaknya aja mana yang bilang sudah bisa. Jai, sambut tangan Jai. Nah, itu barang siapa? Barang di sini. Barang di sini. Sini, lawan om. Lawan om. Antin radio bakal kait ya. Iya. Wah. Anak unika. Hmm. Aku mau wawancara masalah penerangan nyaman naik di sana. Ini ban orang bajol tadi, Ji. Tahan. Ada tahu, Bang? Ibu, kada. Ada. Siapa nambah apa turun? Ayo tolong tim medis nah. Terdampar. Ada kok diganggu tuh kawan di bawah tuh. Adanya si Jin, Jin kan masalah lampu tadi Jin aja. Itu dan inang di beli situ. Oh, ada Jack. Oh. Lampu panel surya ya kan. Ini untuk posisi di tengah hutan untuk mengungsi karena rumahnya tersapu oleh longsor setinggi pohon durian. Titip barang di telas siapa nang turun deh ke sini. Nang barang di pick up tiba-tiba satu mat. Nang di pick up beritaan 3 kah? Gimana mata ya? Malam enggak? Aku sampai malam kami lawan nih. Di malam enggak? Aku kan air. Ngati sandal lah. Cat aku lagi apa lagi yang diperlukan. Kosong lah. Insyaallah kena lawan bulan kawan. Rabu. Pedang ada nampak. Apa bertinggal dia nyakar. Oke bro, jadi udah selesai untuk pemberian bantuan di dusun apa tadi? Cabai. Oke. Kita akan balik ke Desa Waki lagi untuk membagi bantuan. Sama rekan-rekan gabungan pada bayarin kandangan. Oke. Kita akan menuju arah bawah.
jalannya turun. Oke, jadi dari tadi kita udah turun dari Dusun Cabe, kita akan menuju daerah Waki kembali ke bawah. Dan satu, gua lupa isi bensin, ternyata bensin gua kelip-kelip ini. Oke, turun.